Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean Cilacap musnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal hasil operasi penindakan di wilayah Cilacap dan Kebumen. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan hasil penindakan dipimpin PLT Kepala KPPBC TMPC Cilacap Muhammad Arief Setijo Nugroho bersama jajaran TNI Polri Kejaksaan dan stakeholder di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean C Cilacap Selasa 8 Maret 2022. Adapun hasil penindakan yang dimusnahkan yakni ada sekitar 222 ribu lebih batang rokok ilegal berbagai merek dan jenis hasil tembakau, 31.039,5 gram tembakau iris, 150 botol minuman mengandung etil alkohol, dan 136 botol liquid vape. Untuk pemusnahan hasil penindakan tersebut, ratusan ribu batang rokok dan tembakau iris ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar dalam 4 drum besar. Sedangkan untuk minuman mengandung etil alkohol dan liquid vape dimusnahkan dengan cara ditumpahkan dalam sebuah wadah drum. Hasil penindakan tersebut diperoleh selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021 dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp98 juta dengan nilai kerugian Rp94 juta. Kita melaksanakan pemusnahan ya barang milik negara yang merupakan barang hasil penindakan dari Bea Cukai Cilacap selama tahun 2019 sampai 2021. Yang dimusnahkan ada 222.076 batang rokok ilegal, kemudian ada 31.039,5 gram tembakau iris, kemudian 150 botol minuman keras ya ilegal, kemudian ada 136 botol vape yang semuanya nilai barangnya sebesar Rp98.351.000 dan potensi kerugian negaranya ada Rp94.817.586. Dan ini penindakan ini juga terlaksana berkat dukungan dari semua stakeholder terkait, semua aparat penegak hukum dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari kejaksaan dan juga bantuan dari rekan-rekan KPKNL Purwokerto yang telah memberikan izin pemusnahan. Pihaknya juga berharap peran serta masyarakat untuk tidak memproduksi, tidak mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi rokok ilegal. Karena sisi lain dinilai merugikan negara juga kadar kandungan yang ada di dalamnya tidak terkontrol. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.